Oke, saya akan mereview pemakaian dari mesin las Solid 125. Di sini tertulis 450 watt multi pro. Yang banyak orang belum tahu bahwa mesin las 450 watt itu bisa mengelas di empat jenis elektroda ya. Ini yang orang belum banyak yang tahu, bahwa di mesin las 4,5 bisa mengelas di 2 mili, elektroda 2 mili, 2,6, 3,2, dan 4 mili ya. Jadi mari kita buktikan bahwa mesin las yang 450 watt bisa mengelas di 4 elektroda ya. Dan hasilnya seperti apa? Apakah hasilnya matang, meleleh dengan sempurna, atau mesin lasnya terjadi problem ya, atau terjadi masalah ya. Kita akan coba tes dengan 4 elektroda ya, dengan kapasitas listrik sekitar 2200 watt. Untuk elektroda 2 mili kurang lebih di ampere sekitar 70 ya. 60 sampai 70 mili ya, sini pengaturan ampernya. Kita tes di 2 mili terlebih dahulu ya. Ini 2 mili. Oke, ini di 2 mili. Kita lihat hasilnya ya. Oke, 2 mili. Oke, kita coba di 3,2 dengan ampere kurang lebih sekitar 90. Thank you.
Oke, ini 2,6 ya. Yang tadi 2,6. Oke. 2,6 ya. Sekarang kita tes di 3,2 ya. Itu sekitar 115 ampere ya. Ini 3,2. Oke, ini di 3,2 ampere, 3,2 mili. Ini 3,2, 2 mili, 2,6, 3,2 ya. Terakhir di 4 mili ya. 4 mili apakah masih sanggup ya, 4 mili mesin las yang tipe solid 125 ini. Kita ampere maksimal ya, 125 ampere ya. 4 mili. Oke, ini di 4 mili. Untuk 4 mili start awalnya agak sedikit berat ya, tapi bisa menyala dengan sempurna nih. Oke, ini hasilnya.
ini tiga elektroda yang berbeda ya. Di 2 mili, 2,6, 3,2, 4 mili ya. Ini mesin las ini yang tipe solid, bisa di 4 elektroda sekaligus ya.